COVID-19. Allah sebut corona dalam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Ajibra. Hari ini hari ke-19 Perintah Kawalan Pergerakan, hari Ahad, 5 hari bulan 4 2020, jam sekarang 8.45 minit pagi. Tuan-tuan, Allah sebut corona dalam Quran. Viral. Maka tuan-tuan, jom kita mulakan hari ini dengan apa yang Allah sebut dalam surah Sad ayat 28-29. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini sebuah kitab yang penuh berkat turun kepada engkau Muhammad. Liyadabbaru ayatihi. Untuk mereka, manusia, tadabur ayat ni. Untuk manusia teliti ayat ni. Untuk teliti keterangan-keterangannya. Waliyatazakkaru ulul albab. Dan untuk ulul albab, beringat setelah teliti ayat tersebut. Ulul albab. Orang-orang yang akalnya sempurna. Mereka akan beringat setelah tadabur ayat Quran. Maka tuan-tuan, jom kita discuss from the core isu yang kita nak bincang hari ini. Tuan-tuan, pada awal China diserang oleh COVID-19 ni, kononnya ada orang viralkan satu keratan daripada buku Iqra yang budak-budak belajar Iqra tu. Kononnya tertulis Corona, Khalaqa, Zamana, Kadhaba, yang diterjemahkan sebagai virus corona tercipta pada zaman penuh dusta. Kononnya Quran dah pernah sebut tentang isu ni. Tuan-tuan, saya tak layan sangatlah isu tu sebab saya rasa ramai orang boleh fikir kot di mana tak kenanya dakwaan tersebut. Tapi tak apa tuan-tuan, saya ingat isu tu mati macam tu saja. Tiba-tiba, seminggu dua minggu kemudian, diviralkan lagi kononnya Allah sebut tentang corona dalam ayat 133 surah Al-A'raf. 133 surah Al-A'raf. Yang mana bunyi dia, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالضَّفَادِعُ. Perkataan tu yang mana terjemah dia, Allah telah hantar ke atas mereka, Fir'aun and the gang, orang-orang jahat ni, Allah hantar kepada mereka tufan wal jarad wal qumal wad dafadi'. Dafadi' maksudnya serangan katak-katak. So oleh kerana Quran sebut pasal katak, orang China, orang Wuhan makan katak, bla bla bla, ha, corona. Okay, let's move on. Kemudian tuan-tuan, fresh from the oven, fresh from the media sosial, 3 hari bulan 3, 2 hari lepas, masih baru lagi, jumlah pesakit COVID dekat Malaysia adalah 3,399. Maka entah siapa bermula, mereka kata, jom semak Quran surah 33 ayat 33. Apa Allah sebut? Ayat tu bermula dengan, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا. Terjemah, hendaklah mereka duduk diam tetap dalam rumah-rumah mereka. Hai. Tuan-tuan, betulkah apa-apa yang diviralkan tersebut? Jom kita semak apakah yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah. Dan surah Ali Imran, semak ayat 7. Allah memperkenalkan Quran kepada kita. Allah sebut, Huwallazi anzala alaikal kitab. Dia, Allah, menurunkan kepada engkau Muhammad, kitab ni. Kitab yang kita tengah sembang ni. Minhu ayatu muhkamat. Dalam Quran, ada ayat yang bersifat muhkam. Muhkam maksudnya tegas, jelas, yang bersifat peraturan. Hunna umul kitab. Dan itulah ayat-ayat yang menjadi teras isi kandung utama kitab kita ni. Tuan-tuan, banyak ayat dalam Quran muhkam. Tegas, jelas, bersifat peraturan. Sesiapa baca pun faham ayat-ayat tersebut. Dan itulah majoriti ayat Quran. Muhkam. Muhkamat. Wa ukhar mutasyabihat. Tapi ada juga sebahagian, tak banyak, sikit je dalam Quran ni, mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Ayat yang kelihatan serupa dengan isu tu dan serupa dengan isu ni. Kelihatan samar-samar. Apa Allah sebut tentang ayat mutasyabihat ni? Allah kata, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ. Orang-orang yang dalam hati dia ada cenderung kepada pesong, kepada memesongkan, kepada permesongan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ. Orang-orang yang dalam jantung hati dia ada cenderung untuk pesong. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ.
dia sengaja mencari dan ikut benda yang samar-samar, tashabah, samar-samar daripada ayat-ayat mutasyabihat ni. Maka sekarang kita tengok sini. Tuan-tuan, saya rasa contoh nombor satu pasal buku Iqra tadi kita boleh abaikan sekejap. Isu nombor dua, kononnya Allah sebut dalam surah apa tadi? Surah Al-A'raf 133. Allah hantar kepada Fir'aun sekian, 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 sekian. Tuan-tuan, Allah kata orang-orang yang dalam hati dia ada memesongkan, ada perasaan terpesong, dia akan sengaja cari benda yang sama-sama terhadap ayat tersebut. Untuk apa? Ibtira al-fitnah. Untuk mereka mencari-cari fitnah. Mencari-cari benda yang tak betul. Wabtira ta'wili. Mereka sengaja mencari-cari takwilan ayat tu. Maksud baru terhadap ayat tu. Yang mana asalnya tak dimaksudkan pun. Tuan-tuan, kita semak isu. Al-A'raf 133. Yang kononnya tentang katak tadi tersebut. Tuan-tuan, ayat tersebut dari segi konteks orang-orang yang mengaji dan tadabbur Al-Quran, ayat tersebut adalah bagaimana Allah menguji ataupun Allah hukum, hukuman kecil kepada Fir'aun and the gang, kepada Mesir, dengan Allah hantar 7 bala, 7 malapetaka ke atas Mesir dan juga Fir'aun. 7 malapetaka tersebut adalah Tufan, Wal-Jarad, Wal-Qumal, Wal-Dhafadi' dan juga, saya nak fokus yang ni, Wal-Dhafadi', serangan katak-katak. Ayat tersebut langsung tak cakap pasal makan katak ke, pasal Wuhan ke, pasal virus ke, tak. Dia cuma cakap pasal Allah hantar serangan katak. Yang mana dari segi sejarahnya, Fir'aun ini, Mesir itu, di sana sini, kanan depan belakang, ada katak. Kerana Allah tidak selesakan orang Mesir dengan serangan katak tersebut. Tuan-tuan, langsung tak ada kaitan dengan Wuhan, langsung tak ada kaitan dengan virus, langsung tak ada kaitan dengan makan katak. Mana Fir'aun and the gang makan katak pun. Tapi tuan-tuan, ini contoh orang yang kod ayat tersebut, dalam hati dia ada zair, ada perasaan memesongkan. فَيَتَّبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka mencari menurut yang samar-samar tentang tafsiran ayat tersebut. إِبْتِرَى الْفِتْنَةِ, mencari-cari benda tak patut. وَبْتِرَى تَعْوِيلِهِ, dan mereka mencari maksud baru, takwil untuk ayat tersebut. Sama juga tuan-tuan dengan 33:33. Surah 33 ayat 33. Surah Ahzab 33 bunyinya waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Wow. Heboh, kononnya Allah sebut perkataan corona. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu diam tetap di dalam, hendaklah mereka diam tetap dalam rumah-rumah mereka. Tuan-tuan, pertama sekali, kononnya kerana ada perkataan corona, maka kita ada orang mengkaitkan dengan corona. Dan ayat tersebut terjemah bahasa Melayu, diam tetap dalam rumah-rumah mereka. Maka kononnya ini arahan Allah untuk kita, ataupun hint Allah untuk kita kuarantin dalam rumah. Guys, please. Ay, cuba tengok sekejap kenapa ayat ini turun. Ayat ini turun kerana isteri-isteri Nabi ada discussion dengan Nabi. Allah pun ada tawaran kepada isteri-isteri Nabi. Kemudian Allah mengarahkan isteri-isteri Nabi antara lain waqarna fi buyutikunna. Hendaklah mereka isteri-isteri Nabi perempuan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah perempuan-perempuan tu merujuk kepada isteri-isteri Nabi duduk diam tetap dalam rumah-rumah mereka. Dan kunna, ayat terakhir tersebut, kunna mereka adalah ayat tu perempuan, rumah-rumah perempuan tu. Kenapa, apa kaitan dengan saya duduk rumah? Saya bukan perempuan. Ayat tu untuk perempuan dan khas untuk isteri-isteri Nabi. Guys, ini namanya apa dia? Ini namanya orang yang dalam hati ada pesong, mencari benda yang samar-samar tentang maksud-maksud. Ibtira al-fitnah, mencari fitnah, mencari benda tak patut. Wabtira al-ta'wili, mereka mencari maksud yang samar-samar. Maksud yang, maksud baru, maksud lain. Yang mana Allah tak maksudkan pun pada peringkat awalnya. Ayat 7 Allah sambung hujung sekali, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalaulah ada maksud baru pun, kalaulah ada takwilan pun, ada maksud sebenar pun, tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah. Dan kenapa tiba-tiba ada orang pandai-pandai mengaitkan itu dan mengaitkan ini dengan ayat-ayat tersebut? Ingat, Allah memanggil dalam hati ada pesong yang buat perangai macam ni. Tuan-tuan, surah yang sama Ali Imran, jom kita langkau ke ayat 78. Ayat 78, Allah memberi contoh orang yang dalam hati ada zair, ada perasaan nak memesongkan. Mereka buat exactly apa yang ayat tadi sebut. 78, Allah berkata, wa inna minhum lafariqan.
daripada kalangan mereka, mereka ayat ni adalah ahli kitab. Mereka adalah ayat ni ahli kitab, Yahudi Kristian. Dari kalangan mereka, yaluna alsinatahum bil kitab. Ada orang yang memutar lidah mereka sewaktu mereka membaca ataupun menerangkan kitab. So ayat tersebut Allah kata ada ahli kitab yang putar lidah menggunakan kitab ni. Apa maksud putar lidah? Sambungan ayat tu, litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Bila ahli kitab ini membacakan kitab, mereka putar lidah mereka terhadap kitab tersebut, menyebabkan orang yang dengar bacaan ataupun yang mendengar kupasan ahli kitab tersebut, mereka sangka yang mereka dengar itu dalam kitab, sebahagian dari kitab, sedangkan ia bukan sebahagian daripada kitab. And that exactly what you are doing. Apabila tuan-tuan mengatakan, tengok ayat ni ada cakap pasal corona, ayat tu cakap pasal Wuhan, tengok Allah kata dalam ayat sekian-sekian, sedangkan Allah tak maksudkan begitu pun. Orang-orang ini telah pun memutar lidah sewaktu membaca Quran. Mereka membuatkan orang yang mendengar mengatakan bahawa itu benar daripada Quran, sedangkan itu bukan datang daripada Quran. Ini contoh ahli kitab yang Allah panggil ada zair, ada perasaan pesong dalam hati dia. Isu yang hampir sama Allah sebut lebih awal dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Allah bercakap kali ini tentang ahli kitab juga. Dalam surah Ali Imran, ahli kitab terutama sekali Yahudi, Allah kata, wa minhum ummiyun. Dari kalangan ahli kitab ni ada yang ummi, buta huruf. Dari kalangan ahli kitab ada yang buta huruf. Tapi tuan-tuan, buta huruf dalam ayat ni bukan bermaksud tak reti tulis ataupun tak reti baca. Allah sebut apa tentang ahli kitab yang Allah memanggilnya sebagai buta huruf ni? Allah kata, la ya'lamunal kitab illa amani. Mereka tak tahu tentang kitab mereka tu melainkan illa amani, melainkan hanya angan-angan sahaja. Wa innahum illa yazunnun. Dan mereka tak lebih sekadar sangka-sangka sahaja. Tuan-tuan, ahli kitab macam ni buta huruf. Mereka tak tahu tentang kitab melainkan angan-angan sahaja. Amani maksudnya dalam konteks kita, Quran ada cakap pasal corona ni, ada ni. Quran cakap pasal apa? Pasal Wuhan ni, ada. Ayat mana? Takkan tak ada. Tuan-tuan, perkataan-perkataan macam tu, mereka hanya berangan-angan. Quran ada cakap tentang tu. Illa yazunnun. Dan mereka hanya sekadar bersangka-sangka. Ha, ayat ni, nampak perkataan corona. Ha, ini ayat Allah cakap pasal corona. Tuan-tuan, mereka hanya bersangka-sangka. Ha, tengok ni Allah cakap pasal katak. Ha, serangan katak kepada Mesir. Ha, itulah. China teruk macam Mesir. Zaman Firaun. Tengok Allah hantar katak juga. Tuan-tuan, itu hanya bersangka-sangka. Illa amani, illa yazunun. Mereka tak lebih hanya sekadar berangan-angan tentang kandungan kitab, dan mereka hanya sekadar bersangka-sangka tentang kandungan kitab. So, sekarang saya nak tanya tuan-tuan, apa efeknya apabila satu orang yang sangat, maaf, jahil, sangat bodoh, sangat tidak tahu berkenaan dengan disiplin kitab, lalu ingin bercakap tentang kitab menggunakan angan-angan dan juga sangka-sangkaan? Apa efeknya? Ayat 79 Al-Baqarah, sambungan. Allah kata, fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celakalah orang-orang yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Bukan saya cakap, Allah sebut celaka. Tuan-tuan, Allah memanggil mereka tulis kitab dengan tangan sendiri. Apabila mereka mengupas Quran, sesuatu yang asalnya Quran tak maksudkan, Allah memanggil orang ni tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Allah kata, fawailul lillazi yaktubuna alkitab biaydihim. Maka celakalah orang yang tulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yakununa, kemudian mereka cakap, haza min indillah. No, ini datang daripada Allah. No, ini bukan aku tafsir, ini betul Allah maksudkan demikian. No, memang Allah cakap pasal corona, memang Allah cakap pasal Wuhan. Tengok ayat ni, haza min indillah. Ini datang daripada Allah. Tuan-tuan, celaka orang-orang yang sebegini. Hey, untuk apa Untuk apa orang bersemangat sangat nak bagi tahu Quran ada cakap pasal corona, Quran ada cakap pasal Wuhan, pasal kata? Kenapa semangat sangat ni? Ayat 79 di hujung Allah kata, liyashtaru bihi samanan qalila. Untuk mereka membeli dengan kitab baru, dengan tafsiran baru, dengan takwilan baru yang mereka buat tu, untuk mereka membeli guna semua benda tu, thamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang untung sikit.
Tuan-tuan, apa yang mereka beli setelah mereka buat tafsiran baru ni? Wallahualam, mereka beli likes dekat Facebook. Kerana mereka buat benda ni jadi viral, mereka dapat likes tambahan dekat Facebook. Ramai orang bagi thumbs up. Instagram mereka tambah, follower. Itulah benda-benda yang kita membeli hari ni. Dan mungkin kalau satu orang yang berimej agama sikit, tiba-tiba dia kupas bunyi macam ni, maka mungkin dia ada peminat baru. Tuan-tuan, semua ini adalah memutar ayat Allah untuk membeli dunia, membeli keuntungan apa-apa, menggunakan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Sambungan ayat 79, Allah kata, فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Celaka orang-orang ini dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ. Celaka mereka ini hasil usaha yang mereka usahakan sendiri. Tuan-tuan, tiga kali Allah menyebut wail, celaka, celaka, celaka untuk orang-orang macam ni. Guys, enough, enough, enough. Dalam surah Ali Imran 78, Ali Imran 78, sambungan tentang ayat awal yang saya bincang tadi, Allah panggil orang-orang macam ni, yaquluna 'ala Allah kadhib. Yaquluna 'ala Allah kadhib wa hum ya'lamun. Mereka ini bercakap dusta tentang Allah dan mereka tahu. Mereka tahu Allah tak maksud ke demikian, tapi mereka bercakap dusta tentang Allah. So, tuan-tuan, pengajaran yang saya nak sampaikan hari ini adalah, satu, Al-Quran untuk ditadabbur, diteliti keterangan-keterangannya, ayat-ayatnya. Dua, hanya orang yang cenderung kepada pemesongan yang akan mencari makna yang tashabuh, makna yang mutasyabihat, makna yang sama-sama daripada Quran ini. Ketiga, perangai itu adalah perangai ahli kitab dan Allah memanggil mereka kafir, kafir ahli kitab. Empat, tindakan memutar lidah hanyalah tindakan sekadar berangan-angan, adalah tafsiran sekadar bersangka-sangkaan. Yang kelima, orang yang buat begini Allah sifatkan menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Keenam, Allah memanggil orang macam ni bercakap dusta tentang Allah. Tujuh, orang ini celaka, Allah kata. Lapan, orang celaka tempatnya di neraka. Orang celaka tempatnya di neraka. Allah ancam dengan neraka untuk orang-orang macam ni. Maka tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan terima viral yang seperti ini, kononnya Quran cakap gitu, Quran cakap begini tentang isu itu atau isu ini, first, sabar kejap, stop it! Pertama sekali, kita jangan mulakan untuk beri tafsiran baru. Jangan bersangka-sangka dan berangan-angan bahawa tafsiran kita itu benar. Please, buat apa yang Allah sebut dalam banyak tempat dalam Quran. Fasla'u ahli zikri. In kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir. Orang yang beringat. Siapa orang beringat? Tadi Allah sebut ayat awal tadi, ulul albab. Tanya kepada orang yang akal sempurna, orang yang mahir. Kalau kamu tak tahu, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang tahu, orang yang ahli dalam bab itu. Kalau kalian tak tahu. Jadi, bila tuan-tuan menerima viral seperti ini, jangan terus sebar, jangan terus percaya. Tanya, semak. Tanya, semak kepada orang yang tahu. Siapa orang yang tahu? Tuan-tuan, kita hidup dekat Malaysia. Para asatizah yang mahir pada buku Quran ni ramai. Ikutlah mereka kat Facebook, WhatsApplah mereka tanya. Bukan tuan-tuan tak kenal satu orang alim yang duduk di keliling tuan-tuan. Dan saya harap orang-orang yang alim ini pun jangan cepat hangguk sangat. Semak balik, semak balik. Bukan semua orang mahir tadabbur Quran. Asal ustaz saja bukan mahir semua benda. Saya tak mahir dalam banyak benda juga. Cuma bidang saya, bidang tadabbur Quran. Saya agak sensitif bila orang memutar belik, memutar-mutar lidah menggunakan ayat Quran ni. Dia terasa dah sikit sebab ini bidang saya. Tapi poin tuan-tuan kat sini adalah, tanyalah sikit, jangan terus percaya. Dan untuk orang yang memulakan semua tafsiran-tafsiran baru ini, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Stop it. Jangan buatlah. Tuan-tuan, daripada tuan-tuan membuat tafsiran baru, takwilan baru terhadap ayat-ayat Allah, jomlah kita menyumbang. Menyumbang macam mana? Menyumbang kepada Tabung Bantuan Bencana Negara, Bank Muamalat. Nombor akaun ada kat bawah. Tuan-tuan sumbang RM1, RM2, RM10 ke tabung ini, confirm dapat pahala. Memberi takwilan baru terhadap ayat Quran, silap-silap masuk neraka. So, tuan-tuan, teruskan menyumbang, hentikan penyebaran berita palsu, apatah lagi berita palsu tentang Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa tuan-tuan di pukul siang akan datang.